kita mau ke Sikur-Kur Beach. Keluar dari hotel mau menuju ke pantai atau kemana kita belum tahu. Udaranya di sini sejuk ya, nggak begitu dingin, sejuk aja. Di Pulau Samosir. Sekarang jam 12.42. Kita jalan lagi. Assalamualaikum sahabat travelers. Hari ini kita akan meninggalkan Pulau Samosir yang cantik ini. Pemandangan di sini sangat-sangat-sangat cantik dan udaranya pun sejuk. Karena Pulau Samosir ini terletak di atas 1000 mdpl di atas permukaan laut. Duh, pasti bakalan kangen lagi deh buat kesini. Wow, pemandangannya luar biasa ya sahabat travelers. Karena sangat luas, Pulau Samosir ini masuk dalam 10 pulau terbesar di dunia yang berada di tengah danau. Pulau Samosir menempati peringkat kelima untuk kategori ini. Masya Allah, indahnya Indonesiaku. Kita masih di Pulau Samosir, kayak gini nih kehidupannya Pulau Samosir. Rencananya kita akan camping di Bukit Holbung. Nah, selama perjalanan kita akan melewati beberapa tempat destinasi wisata seperti Pantai Sigurgur, yang katanya bisa camping juga di sana. Kemudian kita akan mengunjungi desa adat yang mereka juga memproduksi kain tenun juga. Yuk sahabat travelers, ikutin perjalanan kita ya. Bersih ya daerahnya ya. Bersih ya. Masih itu ya, bukit-bukit gitu. Pas gini ada bukit-bukit di atas gitu lah tuh. Jagung, ada sapi di atas itu. Kayak kerbau ya. Ya, di sana Danau Toba. Oke, Ma. Makan siang. Waktu makan siang. Karena udah siang, kita mampir di restoran terdekat. Kita cari restoran yang halal. Di sini ada ayam goreng dan ikan goreng. Enak. Banyak juga loh yang makan di sini. Oke, kita setelah selesai makan di sini. Tuh. Kita lanjut lagi. Lumayan enak kok makanannya. Kita lanjut lagi. Mau ke Sigurgur Beach. Nah, sekarang kita udah sampai di Pantai Sigurgur. Letaknya pas banget di pinggir jalan. Si camping juga di sini katanya. Di sini kita akan disuguhi oleh pantai dengan pemandangan Danau Toba yang indah dan terletak di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Samosir. Dan di sini tidak dipungut biaya masuk loh, sahabat travelers. Wah, begitu masuk kita langsung dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba dan pantainya yang berpasir putih. Lahan parkirnya pun cukup luas dan terdapat musola juga di sini.
Kasi ada lagu gitu. Reggae. Yang Sigur Gur Beach. Di sini juga ada kafetariannya juga. Pak asik ya. Kita bisa main-main air di pinggir pantai yang enggak terlalu dalam. Banyak saung-saung dan pondokan di sini. Bayarnya cuma 50.000 kalau mau nyewa saung. Dan di sini juga diperbolehkan camping loh. Harga campingnya cuma 20.000. Terus sewa saung 50.000 kalau kita mau nyewa. Terus udah dapat listrik. Dan katanya sunset di sini keren loh, sahabat travelers. Keren ya, view-nya pantai langsung menghadap Danau Toba. Oke, kita habis dari pantai apa tadi? Gur-gur. Di sana juga bisa camping loh. Cuman bayar 20.000 buat tenda sendiri. Terus listrik sih ada lampu, dikasih lampu, ada lampu di situ. Kalau mau nyewa pondoknya cuma bayar 50.000. Udah bisa camping juga di deket pondok situ. Oke sahabat travelers, kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Sekarang kita mau menuju ke Kampung Ulos Hutaraja. Letaknya masih di sepanjang jalan Pulau Samosir ini, sahabat travelers. Kampung Ulos Hutaraja adalah sebuah kawasan wisata di tepian Danau Toba. Nah, di sini ada pembuatan kain ulos khas Batak dengan cara manual dengan latar belakang rumah bolon. Kampung ini sempat dilakukan penataan ulang yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2021. Setelah direvitalisasi, kampung ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2022. Wah, belum lama ini berarti ya. Salah satu penataan ulang di kawasan ini ialah pembangunan rumah adat yang baru. Untuk menyeragamkan bentuk rumah, beberapa rumah warga yang sebelumnya berbentuk rumah biasa dibangun kembali sehingga berbentuk rumah bolon. Penyamaan tersebut agar menjadi ciri khas kawasan dan lebih rapi. Atap rumah di kawasan ini juga diperbaiki dan disamakan menjadi atap berbahan kayu ulin. Ada sekitar 40 rumah bolon di tempat ini. Seperti namanya, Kampung Ulos. Tempat ini merupakan pembuatan kain adat Batak, yaitu ulos. Warga di sini membuat tenun ulos biasanya dilakukan di halaman rumah bolon, sehingga pembuatan ulos ini bisa dilihat wisatawan. Dan hal ini menjadi daya tarik wisata budaya di mana wisatawan bisa melihat lebih dekat proses pembuatan kain ulos. Ini pasti mau pakai ini. Ulos. Udangnya banyak banget. Iya, ini. Ulos, Bang. Ya.
Saya tertarik membeli shawl adat Batak ini. Lumayan buat oleh-oleh selama kita di Pulau Samosir ya. Merah aja kali. Tuh, ibunya berapa? Berapa? Sama. Ibu ini. Ini mah ini. Sama, sama. Hitung dulu, Bu. Hitung dulu. Ya. Oke. Makasih, Bu. Foto-foto di sini sama ibu ini. Kalau tadi, udah. Tadi kan kamu kan belum sendiri foto. Eh, adik-adik. Kan aku sendiri sih enggak ada fotoin. Pembuatan kain ulos dengan latar belakang rumah bolon ini menjadi ciri khas Kampung Ulos. Kampung Ulos Sukaraja menjadi pusat pembuatan ulos, juga menjadi tempat peninggalan situs sejarah rumah bolon atau rumah gorga yang usianya sudah cukup lama. Ini makam, ini makam, Pak. Oh, Pak, makam. Luhur. Oh, apa? Apa tadi tadi? Oh, makam ini. Atau makam. Ini yang ini ya, Pak, ini nenek moyang. Yang ini. Oh, itu. Maksudnya yang ini. Iya, iya. Penduduk pertama, iya. Nih makamnya ya. Iya. Jadi ini, kan, jadi ini satu keluarga nih semua di sini. Dulu kan nggak ada, belum ada semen. Batu itu dikorek gitu. Satu keluarga nih semua, iya. Di sini nih itu. Ini bapaknya keluarga sini nih. Wah, sangat menarik ya Kampung Ulos ini. Sampai saat ini masih tetap menjaga kearifan lokal peninggalan nenek moyang dan dikenal sebagai pusat tenun di Kabupaten Samosir. Raisa menjiwai. Hah? Menjiwai pakai lagu Batak. Di radio. Iya, apa-apa. Nah, ini kita nyebrang nih dari Pulau Samosir. Penyeberangannya di sini ke Sumatera. Sumatera Utara. Nih kalau di map kayak gini. Sekarang kita mau nyebrang ke daratan Sumatera, sahabat travelers. Kita melewati pengerjaan jembatan Aek Tano Ponggol yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir. Ini air apa? Pulau Samosir dengan daratan Sumatera dipisahin, kalau bagian ini pisahnya cuma berapa meter doang, nggak sampai berkilometer, enggak, cuma berapa meter doang. Nah, ini deh nih, inilah Danau Toba deh, kecil Danau Toba deh. Ini Danau Toba yang paling kecil adalah ini, kita lihat dulu ya. Nah, ini deh, itu kan Danau Toba tuh. Ini Danau Toba. Saya buka dari sini, di situ nggak bisa. Ah, inilah dia nih kita nyebrang. Ya, Samosir dengan daratan Sumatera. Cil. Dah, kita di Sumatera sekarang. Nggak ada Pulau Samosir. Keren banget ya. Nggak ada Pulau Samosir. Kita udah sampai lagi di daratan Sumatera. Ini mobil kita, Bang. Mobil yang bisa. Tahu. Oke, sahabat travelers, itulah perjalanan kita di Pulau Samosir. Banyak sekali ya destinasi yang bisa kita lihat di Pulau Samosir. Semuanya cantik-cantik. Sekarang kita menuju ke Bukit Holbung yang juga dikenal sebagai Bukit Teletubbies, terutama jika rumputnya sedang subur berwarna hijau. Kita akan camping di sana, dan yang pastinya nggak kalah seru deh. Ikutin video kita selanjutnya ya, camping di Bukit Holbung. Sampai jumpa, Assalamualaikum.